speed tinggi. Vario 160. Vario 160. Coba dengan speed bisa jalan 130. Ini tampilan depannya, guys. 160 CBS. Dan ini contoh warna putih terbaru Vario 160, putih Dove tipe ABS yang tadi yang uji speed atau uji RPM warna hitam. Ini guys, tampilan warna putihnya sangat menarik sekali. Tipe ABS, ciri khasnya cakramnya ada lubang-lubang seperti ini, guys. ABS itu anti-lock brake system, jadi kalau direm fungsinya piston kampas rem ini akan buka tutup 20-30 kali dalam 1 detik, jadi tidak mengunci, guys. Inilah fitur canggih dari Vario 160. Dan cakram depan belakang, kebetulan Honda Vario sudah menggunakan pendingin cairan atau radiator. Ini tampilannya sama, menggunakan smart key. Speedometer juga digital sama seperti yang tadi. Juga ada charger HP. Tinggal masukkan kabel USB atau kabel data, maka HP akan aman. Untuk membuka jok atau bagasi, tinggal pergi tombol seat ini, maka bagasi akan terbuka, kebetulan helm bisa masuk cukup luas. Ini tampilan Vario 160 terbaru. Itu saja review dari sahabat otomotif 354 Tampu Jagat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.